Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rozinorazali dari roguenrebelstudio. Okay, hari ini aku nak share equipment dan peralatan yang akan aku gunakan untuk aku shoot filem pendek aku yang bertajuk Pemburu ataupun aka 180 detik. Okey, cerita sinopsis. Okey, sinopsisnya adalah cerita tentang seorang lelaki ni yang nak balas dendam hutang darah, mesti dibayar darah. Okey, dan setting filem ni aku beri pada waktu zaman kesultanan ataupun zaman Temenggung Shah Bandar, okay, di mana kita menggunakan silat sebagai medium utama aksi yang akan ditunjukkan. Okay, untuk filem ni, first of all aku beritahu, okay, akan dirakam menggunakan kamera smartphone Vivo Y15 2020. Okay, dan aku akan menggunakan apps Filmic Pro. Sekarang ni aku tengah menggunakan Filmic Pro untuk rekod aku, untuk aku dapatkan feel recording seperti menggunakan kamera digital DSLR ataupun mirrorless. Tapi untuk projek filem pendek ni, sebab kekangan bajet, aku menggunakan kamera smartphone. Be smart, don't work hard. Okay, so tambah